Inna Allah sa'ongkuna basara ajunan Allah Ta'ala hayyun panikaseto duset sitirun senoto pandeka aib oreng yuhibbu senang Allah al-haya adeka kato duset wasitrah banoto pe aib fa idza ghtasala ahadukum maka nalaikana mandi sapa salah situnga tibin gapi falyastatir maka becek atop toto pasapa ahadukum cek pas dong nyerodong mandi ngakui telesan yang nakanak. Jadi Allah nikah todusan. Todusan saya akan maksud kak nyontoh Allah kak nyontoh manabi bedoreng adu a todus itu lah tak anu manabi belain sama macam mata minta belain sama macam. Janganlah Allah senang jaga orang si todus. Al-haya uminal iman. Sifat todus termasuk dari iman. Ken todus kak dinto jangan salah diaplikasikan. Todus engkau ke kiai beni, engkau todus ke ustaz salah. Napa? Lamba ya dalam orang-orang bini Madinah lain bening bini Mekah. Reng bini Madinah ni kan lus julus pala atanya. Letak ngak reng bini Mekah kak dito mun atanya hukum mun kerena sensitif atanya lebet sedina Aisyah. Eko toi sarang sedina Aisyah. Situ saat reng bini kak dito dari Madinah entar Rasulullah. Tanya kula kak dito, mana head kasa mumpah berdara kereng ya berdara mak Rasulullah. Atanya berdiri ya todus. Terus sarang sedina Aisyah langsung atanya. Akhirnya hal kak dito ternyata ada nilai positifnya. Ada bunda Sayyidina Aisyah rahimallahu nisa al-ansar lam yamna'hunna al-haya'u minas su'al. Allah belas daka orang-orang bini ansar ka todus enna mereka todusan teribat dari bini ansar mereka todusan lam yamna'hunna minas su'al tak mencegah mereka untuk bertanya bertanya pintu kaku ingaunin malu bertanya sesat di dalam sumur. Maka bertanya bima syirta aliman ya Aba Hanifah dengan apa sampai menjadi orang alim Abu Hanifah bilisanin saul engkau andi lisan jimun tak tahu atanya ayah mata meleki lah mayut edugan bukan jadi aplikasi yang salah terhadap haya lah nak tondus ke kaya kena ceanung kena senyak tanya ih Inna Allah sa'ongkuna basara ajunan Allah Ta'ala hayyun panika seto dusan karimun torselamp yastahi todus Allah idha rafa'ar rajulu nalekana angangka basara situng orang laki ar rajulu bimakna al-insan yani al-li al-jins ilaihi nacuda Allah yadaihi da ka astadua na engkira jul ayyarudda da kotu anola maf'ul la yastahi da kotu anola pasar Allahumma da ka kadua na yadaihi sifran hale atau kalaban sifir sifir ni ka kelas mana temporan ni ka benda kelas sifir kelas nol ini kelas kita kelas kelas sifir sifran kalaban kosong tak le oleh khaibataini al khaib la taruddana khaiban al khaib kalian tu mole tak binyambi orang rotero mole na tak binyambi ni ke eko capan mole na tak binyambi khaib orang itu khaib mole tak binyambi hadithun hasanan Allah subhanahu wa ta'ala acenji acenji udu'uni minta aban adu'a aban kapini dak seko astajib lakum langsung ke jawab mastabi seko sahabat cuman keterangan ayat kadin itu harus disesuaikan dengan ayat-ayat selain serta hadis-hadis yang menjelaskan bahwa doa kadin itu terima bi Allah ketika orang yang doa tak ngakanan perkara haram adab-adab doa saja banyak maka saja besar kemungkinan terima dan Allah ketika nerima doa kadin itu tidak hanya nerima kalaben abri pada pesepen tetor kadal sepen tani ke bese tapi tak abri serang ajun Allah ken muncak tak minta bese sampean ke Allah ba'an jarum bekal kehilangan atau ba'an bekal celaka burung secelaka gara-gara doa ika minal istijabah termasuk dari istijabah Allah. Hadis yang menjelaskan seperti itu bahwa ada tiga mekanisme Allah menjawab napa sepen tani beki ika tak beki sakalan meminta mobil kan mati
Ya Allah, ini mana mobil kekir, mobil di atas. Allah sakit. Maksudnya tak hajat. Saya nomor dua Kak Din, tujak saking tak minta Kak Din tebut kali capuak musibah, burung secapuk musibah. Saya nomor telo Kak Din tu beri perkara lain, saya sepada dengan Kak Din tu. Oh, tapi dalam keterangan lain Kak Din tu bukan bagi adakah orang-orang saya ahli waris. Jadi termasuk terkadang arata saya kan di ahli waris orang kayak itu termasuk asal itu anak bangsa sepok. Sejelas sekap finna doa saya tak etrem anang itunya nyon nikah tak paringa kibi Allah anang itunya nikah bukan tadi kenceren bagi orang iajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dalam Qutul Habib Syekh Nawawi Al-Bantani mengangkat satu hadis yang menjelaskan bahwa beda orang nang iswarka nikah dikdeng bingung lah mi bingung kaki kau bicik banyak kenceren ini. Cukup kok lambat nakal terlebih. Malah jangan tak buang-buang. Sumpah amat. Tapi banyak kejaran. Akhirnya mereksa ni. Anna lihada. Oleh adik adik mabti nak adik tu. Micik banyak. Haji ya. Itu anak kaki saya tak terima lambat juga. Itu nyebeli kejaran. Cukup saking ngomongin kejaran. Raja nak nikah. Nak on menteri doa tak terima. Tapi itu sakap pinnah hadis yang mengatakan doa nikah mustajab. Contohnya nang hari Jumat sampean banyak doa karena Allah andi waktu mustajab nang hari Jumat stay kau ning beda saya ada buaki nang waktu kulaku beda saya ada buaki antara khutbatain beda saya ada buaki nalekana imam mangkat entaraka mimbar sepaling banyak salah starena salat asar lumi abal. Di pulang jam biar doa saya balik ni saja dia. Bismillahirrahmanirrahim. Senang. Tekak ni tu Pak Sayyidina Aisyah termasuk saya cek banyak doa selesai dari nasa. Ataupun nalaikan yang ngurati Ka'bah. Ataupun nalaikan yang berada dengan Hijri Ismail. Ataupun nalaikan yang berada dengan yang terhadap Ka'bah dan Hajar Aswad. Utaba nalaikan malam malam Lailatul Qadar. Utaba dalam malam nisful lail ketika itu. Tabun ulama mesti ikat terima ai suratul istijabah fi dunia. Cepat ikat terima nang itu ini. Ona doa ikai. Doa nang multazam, cepat ikat terima itu. Doa nang i'arafah, cepat ikat terima itu. Dan kula ketika haji nomor 2 dan kula yang berjamaah apa long mendengar kaki mana di nak ke Arafah aja adu'a ungkul adu'a tahu ya engkau terlalu setahun serik beri engkau haji jeneng Arafah aja engkau tak ada siapa yang terpoleh kalau terlalu neng waktu je engkau je mustahil engkau minta tang otang apa tak ada sekali saya nomor dua mantar andi anak nomor terlalu terlalu sukses teka hajat kapi setahun kemudian. Kenapa maos dak kada guna al-Imam An-Nawawi dalam kitab pepon masalah haji beliau menceritakan mun perpak ang nang Arafah cak minta tunya beni mun cepat etrema apa saya minta tunya mun cepat etrema minta surga Firdaus sepaling tinggi sepaling anu benar minta dari sepaling ratin rumah tak masalah bini tak kada cemburu. Karena orang yang masuk surga wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ada rasa benci pun ada tangkap.